Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke guys, bertemu kita kali ini dalam konten aku nak mengarau jaring ketam panggang guys. Oke guys, sebelum tu aku nak ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada yang telah support channel aku, yang telah like, yang telah subscribe, yang telah share tu. Memanglah korang terbaik guys. Okay guys, pada yang telah komen-komen tu guys, yang doakan kebaikan untuk aku guys, rezeki aku guys, kesihatan aku guys. Okay guys, aku harap dan aku doakan kepada siapa yang mendoakan tu, korang punya doa tu dibalas guys. Dibalas berlipat-lipat ganda lagi guys. Okay guys, okay, terima kasih banyak-banyak guys. Okay, sedikit pengetahuan untuk korang. Jadi kawasan dekat kawasan tempat aku ni guys, dekat kawasan Seletar ni, sebahagian besar paya-paya bakau kat sini guys, dah diambil alih oleh Jabatan Alam Sekitar guys, ataupun National Environment Agency guys. Jadi tak dapatlah nak dimasakkan datang, mungkin tak dapatlah nak cari makan kat dalam paya bakau ni guys. Sayang guys, dekat dalam paya bakau ni macam-macam guys. Kalau lokan tu memang banyak guys. Lokan, kepah, memang banyak guys kalau kat Seletar ni guys. Tapi apa boleh buat guys. Ini arahan guys ataupun perintah daripada kerajaan lah. Terpaksa aku nak kena pergi jauh lagi sikit lah guys, untuk mencari rezeki guys. Okay. Tapi itu hal yang kedua guys. Okay. Apapun kita teruskan je lah guys, konten yang kali ni guys. Kali ni guys, konten kali ni, semoga korang terhibur guys. Okay. Yang mana rindu waktu zaman-zaman kampung, dapat menjaring ataupun mencari ketam, mencari lukan, mencari kepah dengan menyaksikan konten aku guys. Aku harap terubat guys, terubat rindu korang guys, terubat rindu korang. Okey, dengan itu kita mulakan guys. Okey guys, let's go. Alhamdulillah guys, terbaik.
guys. Oke. Tingkat dulu guys. Alhamdulillah guys. Gila guys, lagi situ. Jaring dah nak habis kan?
baru lepas hujan guys, kalau dekat Paya Bakau ni guys, baru lepas hujan banyak agas guys, agas banyak, nyamuk pun banyak guys. Nyari pula aku lupa guys nak pakai seluar panjang. Baru-baru ni guys, Jabatan Persekitaran Alam guys telah mengambil alih lah sebahagian besar daripada kawasan Paya Bakau kat sini guys. Jadi kita para-para nelayan ni dilarang masuk ke tempat-tempat ni untuk mencari rezeki. Jadi yalah, tak tahulah kalau dekat negeri lain, tapi kalau dekat negeri aku ni, kalau dia dah cakap tak boleh tu, jangan main-main lah guys. Kalau kena tangkap, mungkin sekali dua kali dia boleh lepas lah guys. Kalau selalu kena tangkap guys, memang kena saman lah guys. Okay guys, apapun mungkin aku dah tak boleh nak cari tangkap ketam bangkang lagi dekat kawasan Selitar ni. Ada lagi satu tempat guys, tempat kawasan Selitar ni, tapi tempat dia tak besar lah guys. InsyaAllah kalau ada, mungkin lepas ni aku kalau nak tangkap ketam bangkang ni kena pergi jauh sikit lah guys, pergi ke Pulau Ubin sana guys. Okey lah guys, itu just untuk pengetahuan korang lah guys. Okey guys, kita teruskan. Okay guys, tamat sudah guys sesi konten untuk kali ni guys. Aku mengarau jaring ketam bangkang lagi guys. Hari ni hari Jumaat guys. Hari Jumaat pada petang ni aku tadi dah selesai sudah aku karau jaring ketam bangkang. Dan apa? Time check sekarang 5.20 petang guys. 5.20 petang. Tadi hujan lebat jadi aku tak dapat nak karau siang sikit sebab hujan lebat guys. Lepas hujan ni guys, banyak agas guys agas dan nyamuk banyak guys. Tak boleh tahan aku ni. Hari ni aku lupa guys nak pakai seluar panjang guys. Okay. Apapun terbaik lah guys hasil untuk hari ni guys. Ni ketam-ketam ni guys aku simpan lah untuk besok untuk tunaikan pesanan orang guys. Ada orang pesan untuk hujung minggu ni. Jadi hasil keseluruhannya untuk hari ni ada dalam tak banyak sangat lah guys, dalam 5 kilo guys. Ada dalam 5 kilo guys. Alhamdulillah lah guys. Cukup rezeki aku untuk hari ni guys. Dan sebelum aku akhiri konten ni guys, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada siapa yang telah support channel aku guys, yang telah like, yang telah share dan subscribe tu guys, mana-mana, di mana saja korang berada guys, tak kira lah. Okay guys, korang memang terbaik guys. Okay guys, dengan itu aku akhiri guys konten kali ini dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okay guys. Thank you.